pecahan jenis kelulut Trigona itama yang sudah sempat bisa produksi di musim kemarau kemarin. Cuman ini hujan ada mah atau enggak, mari ukuran topengnya sangat kecil ini karena menyesuaikan dari pecahan kelulut jenis Trigona itama. Ukurannya hanya kurang lebih 30 cm. Kemarin panennya ini bisa kisaran 250 minus 300 mili per bulan. Nah, kita lihat sekarang madunya masih ada, cuman menurun drastis kisaran 50% dari produksi madu.